Oke, balik lagi di channel seperti biasa, Daniel Marbun. Kali ini saya akan membahas tentang cara daftar maksim buat driver. Searching aja di Google Chrome atau Google apapun itu, maksim driver. Seperti inilah tampilan setelah di searching. Cari kota kalian di mana Anda berada. Seperti saya mencari kota saya, kota Medan. Ada kan Medan. Setelah itu klik daftar yang warna kuning. Baru setelah itu isi nomor kalian. Seperti saya tulis nomor saya ya. Baru setelah itu tunggu kode OTP yang diberi oleh Maxim. Tunggu kode OTP-nya. Oke, kode OTP-nya sudah muncul. Baru seperti ini tampilnya, tulis nama seperti di dalam dokumen, maksudnya sesuai dengan KTP. Baru jenis kelamin, tanggal lahir, email. Bila perlu kasih kode promo, bila perlu ya, kalau nggak ada nggak usah. Kita tulis dulu nama. Nah, seperti itulah cara mendaftar Maxim. Kebetulan saya sudah mendaftar mengisi form-form yang ada di kolom yang diminta. Selesaikanlah data-data apa yang diminta, berikan data-datanya yang akurat. Oke, seperti itu. Sekian dulu dari saya. Itulah tutorial yang bisa saya perbuat kepada saudara-saudara yang ingin mendaftar driver Maxim. Jangan lupa tekan subscribe, like, dan share. Bila ada saya salah, maafkan. Saya pamit dulu.